Ah, sudahlah kau ni. Siap aku jumpa kau. Kau ni apa sah? Mana wak pang kau? Entah kau ni, kau ingat kita orang ni cuak duit untuk kau ke? Maafkan saya kak, saya cuma lapar kak. Mak saya sakit, ayah saya. Kau jangan bagi alasan boleh tak? Kau ni, orang sindiket hantar kau kan? Nak suruh minta derma, suruh minta sedekah, kan? Sumpah kak, saya bukan sindiket kak. Saya cuma tolong mak ayah saya kak. Mak ayah saya sakit kak. Dah. Orang kau nak tolong mak ayah, kerja, bukan minta sedekah. Dahlah, lantaklah dia ni, tak payahlah layan. Astaghfirullahaladzim. Janganlah kita memberi respon yang macam kawan kita berdua ni, kawan-kawan. Tak baik menghina dan merendah-rendahkan orang lain. Cubalah kita bersangka baik. Kalau kita nak bersedekah, sedekahlah. Kalau tak mampu, jangan pula kita menghina. Yang tadi tak patut. Ha, yang ni yang patut kita lakukan. Kak. Kenapa ni, Dik? Saya lapar, Kak. Mak ayah saya sakit kat rumah, Kak. Kesian, Mak ayah, Dik. Kakak berdua ni bukanlah orang berduit sangat, Dik. Tapi harap dengan bantuan ni dapatlah ringankan beban Dik dan Mak ayah Dik, ya? Terima kasih, Kak. Semoga Allah boleh rezekikan Kak. Ha, ini yang patut kita buat, kawan-kawan. Lambat betul lah orang tua ni. Tepilah. Ingat tangga ni tangga dia ke? Dah tahu diri tu nak juga bawa barang banyak-banyak. Bawalah satu-satu. Maafkan makcik nak. Makcik tahu makcik salah. Kalau nak lalu dulu, lalulah. Langkah je lah barang makcik ni. Makcik dah tak larat nak angkat barang yang berat-berat macam ni. Makcik ni kan dah tua. Dah tahu diri tu tua. Lain kali bawa sikit-sikit makcik. Anak-anak makcik tak reti nak tolong ke? Hei, susahkan. Makcik tahu makcik salah. Maafkan makcik, ya. Pasal kau lah aku dah lambat nak balik rumah. Kejap lagi laki aku balik nak masak bagai. Kau ni memang menyusahkan lah. Sepi lah. Ha, itu tak baik. Sepatutnya kita golongan yang muda menghormati golongan yang tua. Macam apa yang kita tengok tadi. Dah tahu makcik tu bawa barang berat-berat, kita golongan muda bantu orang tua. Kita bawa barang tu. Kesiannya makcik ni, banyak barang. Betul kak? Jom kita tolong makcik. Biar kami bantu makcik. Kami boleh tolong angkat barang-barang makcik. Tak apalah. Makcik boleh angkat sendiri. Berat ni makcik. Tak apalah, biarlah kita orang tolong. Kita orang ikhlas ni makcik. Terima kasih nak. Terima kasih. Ha, ini yang patut kita buat, kawan-kawan. Kita Olimpik Rio di Brazil. Dah apa ingat kita dapat bang? Ingat perak je. Ni teman nak marah ni yo. Perak je. Kalau saya jadi atlet bang. Ingat emas dalam genggaman bang.
Lagi aku cerita lagi bang. Ha, ni nak beritahu ni. Jerbu akan menyerang Malaysia tak lama lagi. Jerbu ni bang. Apa punca dia bang? Puncanya melakukan pembakaran terbuka dan pemanasan global. Dan punca yang paling utamanya merokok di sebelah saya. Tahu? Itu namanya membakar duit. Reti? Juga bang ya. Memang teruk. Tapi tak apa. Kalau jubu tebal, dapat cuti free. Ha, ini lagi satu perkara tak baik. Kalau rasa-rasa dah ditegur tu, faham je lah. Ini tak, buat-buat tak tahu, tak terasa. Kalau nak merokok pun, janganlah menghempus asap tu kepada orang lain. Paling utama, merokok tu membahayakan kesihatan. Ada apa cerita menarik ni bang? Sorry bang. Sorry bang. Ha, ini yang patut kita buat kawan-kawan.